اللهم ربنا لك الحمد. يا رب عامل Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini buat ada pelajaran ada sahabat-sahabat kita tentang buat mandi keris dan cuci keris. Jadi saya cuba buat yang terbaik untuk semua, mungkin daripada Tuan dan Ustaz. Jadi saya sampaikan salam kepada Tuan dan kepada Pak Adi. Kita mulakan. Kita nak cuci masuk. Dia akan tahankan sifat bersih itu. Dia akan berkarat. Terbalik.
Yesus itu mengambil sifat masa. Kurang. Jalan telefon. Kalau dia makan buah, buang. Boleh makan buah. Makan buah kan dia. Nak bagi ke dia. Kalau buang tu. Kalau buang tu maksudnya dia tak boleh bagi ke orang dah kan? Ke macam mana? Oh, maknanya dia boleh diwarisi ke orang lain lah. Tapi dia tak boleh kembali pada tuan dia. Tak sesuai. Tak sesuai. Sebab dia dah rasa darah tuan dia. Itu. Mesti masuk. Dia tadi tak masuk. Macam kopi sisi dalam blog. Tapi beli itu hulu. Okay, satunya kita mandi. Hulu keris. Keris yang kita nak buat kuku. Bukan keris yang kita nak buat hiasan. Jadi masa kita tikam. Isi orang dulu. Kalau tak ada nak potong limau, dulu kau. Sebenarnya dia takkan menjadi pelindungan kita. Dia mesti dia kena ni tu dia akan. Kalau kena kulit limau yang keras tu dia boleh makan. Kalau kena isi lagi masuk lah. Itu simbolik dia lah. Jadi tak boleh kita dah cuci macam ni. Berarti semua dia akan naik.
ni tolak dia sampai dia masuk masuk masuk. Kalau kita pakai batang pisang, ini buat lima orang juga. Nampak keluar kagak dia. Duduk tu kan, kamu nak tengok ni. Pakcik tu buat mulai. Lima tu sebelah sini separuh, sini separuh. Untuk mata dia ni, lepas tu dah terbelah baru kita gosok sebelah separuh sini, separuh sini. Puting ni, puting tu kita tikam pakai yang depan tu boleh nanti. Yang depan kat mata tu, yang kat mata tu nanti kita tikam puting ni. Sesu nak munyah sesu? Ya. Munyah. Dia makan terus steady. Terus steady sampai pinang kembang. Jadi lembut. Dia punya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia yang kotor tu dia hilang. Busuk ni bagi tahu kat lagi. Kalau dia bertukar tu rezeki dia ada dia tu yang so dapat dia kau kita nak pun kena gitu jalimnya mahal sikit untuk yang mahal apa brand mama kau tu pun kiwi kiwi. Bila cuci keris, jaga belalai gajah. Belalai gajah tu kena jaga. Patah. Ha, patah belalai gajah tu. Oh. Dekat belalai. Dia terapi lah. Ha, anak ajar dia. Tapi banyak orang keliru. Dia kata gading. Keduyuk. Bukan gading. Kan. Dia gading dia ada garisan. Dia dia lebih halus dia punya kuat. Ini dia kasar. Sebab tu ada raja perempuan di. Papan balai banting ada. Dari pagi sana
Yang rumah mana? Di air. Ni pakai siapa? Nak kena cari tu. Bang ambil. Mana ada sos? Sos. Tu mayonis. Tadi hilang. Saya ada buat jaring gini tu dengan aluminium foil. Oh, jangan gang. Kanak-kanak dua ketul.